Nah, teman-teman, kali ini kita mau belajar cara ganti kempas rem depan ya. Nah, ini alat-alatnya sudah kita siapkan ya. Ini ada bor 2 L bintang, kita buka ya, teman-teman. Kita buka. Kedua-duanya kita buka ya. Baru kita buka kalipernya ya, teman-teman. Nah, kalipernya. Ini agak susah ya teman-teman, karena sudah termakan piringannya ya teman-teman. Nah, setelah kita buka, kita cabut kitnya, lalu pinnya kita buka ya, untuk membuka kanvas remnya. Nah, ini teman-teman, kanvas remnya sudah habis para bener ini ya teman-teman. Nah, lalu kita buka dan kita akan cuci nih ya. Untuk pistonnya kita tekan ya pakai kunci T ya. Kita tekan, dan setelah kita tekan pistonnya, kita bersihkan ya teman-teman. Kita bersihkan sampai bersih. Nah, setelah kita bersihkan plat itunya, kita masukkan kembali, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kalau terbalik pun tidak bisa dimasukkan. Oke, ini kanvas remnya ya teman-teman. Kanvas remnya kita mau gerinda dulu ya, pinggir-pinggirnya, biar dia langsung ke piringannya langsung apa ya, langsung balance ya, karena piringannya sudah termakan ya bro. Nah, jangan lupa dikasih gemuk untuk dudukan kanvas remnya ya. Nah, itu nanti biar spannya bagus. Nah, setelah kita gerinda itu, kita masukkan kanvas remnya, kita pasang, jangan lupa pinnya juga kita pasang. Setelah itu chip penguncinya 2 biji kita pasang ya teman-teman. Kalau tidak dipasang itu nanti bahaya, bisa copot itu kapas. Nah, setelah kita pasang kembali baut 2 L bintangnya ya. Oke, setelah kita pasang, selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, video ini semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.